Teruskan selagi kami mengakhiri perjalanan di stasiun menjadi stasiun Bekasi. Bagi anda yang akan berjalan menuju stasiun Bekasi Timur, kami juga akan menuju stasiun. Jika anda bisa berbeda dan berganti kereta menunggu referensi jalur 6 dan menunggu informasi selanjutnya sebelum anda terperiksa kembali tiga serta barang bawa dengan pasing yang tidak tertinggal. Jadi saat langkah itu, perhatikan selamat menunggu kereta. Stasiun Bekasi, seluruh pemudik saya kembali digeser ke pada pasangan tiga tinggal menjadi saat mager rumah dengan celana dan kereta. Stasiun berikutnya Bekasi. Next station Bekasi. Watch your step and please mind the platform gap.
Di jalur 7 mil lebih disuai kiri dari lajunya kereta. Selamat siang dan kami ucapkan selamat datang kepada seluruh pelanggan KAI Komuter. Kami informasikan kepada seluruh pelanggan, saat ini Anda berada di Komuter Line tujuan akhir stasiun Angke via Manggarai dengan warga 5039. Rangkaian terdiri dari 10 kereta, kereta pertama dan kereta terakhir hanya dikhususkan untuk bank wanita. Kami himbau kepada seluruh pelanggan untuk selalu menjaga kebersihan di dalam rangkaian kereta dengan tidak membuang sampah di dalam rangkaian kereta. Mengolah sampah Anda di tempat yang telah tersedia di stasiun akhir tujuan Anda. Kami juga selalu menghimbau berhati-hati dengan barang-barang bawaan Anda, khususnya yang berharga dan bawaan yang disimpan di atas rapot dasi. Kranji. Anda terus selalu perhatikan tertinggal, tertutup, pun berpindah tangan. Dan barang bawaan menjadi tanggung. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Komuter Line tujuan stasiun Angke via stasiun Manggarai. Hasil berikutnya Kranji, next station Kranji. Selalu berhati-hati melangkah turun, perhatikan celah antara perhatikan kereta, utamakan keselamatan diri Anda. Stasiun Kranji, pintu akan dibuka, hati-hati. Stasiun berikutnya, Stasiun Cakung, next station Cakung. Station Chapel.
station. Stasiun Cakung kedatangan masuk di jalur 3, pintu dibuat ke sebelah kanan. Hati-hati melangkah turun, perhatikan selalu celah pelan dengan kereta. Utamakan keselamatan diri Anda. Pintu akan dibuka, pintu sebelah kanan, hati-hati.